panjang 20 tahun yang akan datang, betul? Saya kemudian kita akan bicara selanjutnya adalah tentang luspat. Apa luspat itu? Luspat itu, kenapa kita harus menggunakan luspat? Karena luspat itu badan nutrisi sensorial. Luspat itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian di situ juga dapat digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Kemudian dari bentuknya, warnanya, dan sebagainya, kita bisa padu-padankan untuk pengenalan kognitif anak, bahasa anak, motorik anak, moral, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lain. Apa yang dimaksud bahan lain? Di sini kita akan padukan antara bahan terbuat dari plastik, terbuat dari batu, dan lain sebagainya. Kemudian luspat yang kita bawa, bahan-bahan yang bisa dipadukan, yang memang terbuka dan terpisah, yang berdiri sendiri, itu disebut luspat. Contoh, mohon maaf saya pegang, ini tutup botol, ini disebut luspat. Ketika ada tutup botol, kemudian ada kerikil, ada botolnya, dan sebagainya, dipadukan jadi satu, disebut invitasi. Oke? Simpelnya begitu. Jadi luspat adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ketika sendiri-sendiri masih disebut luspat. Ketika disatukan disebut invitasi. Sederhananya begitu. Ada pertanyaan? Karena beberapa guru lain itu memahaminya sulit. Barang ini bawa ya, ada beberapa, berarti bisa saya tukar. Oke. Pertanyaan. Oh, 60 kali 1 meter misalnya disusun luspatnya. Seperti yang saya katakan tadi, dari berbagai luspat yang ada dikumpulkan jadi satu untuk menarik anak untuk bermain, disebut invitasi, invite. Yang pertama adalah, sekali lagi, ini luspat. Contoh yang kami temukan, ini adalah contoh. Nanti kita akan share, supaya ketika bekerja kelompok tahu mau masukkan mana-mana-mana. Maksudnya bagaimana? Bahan alat sudah. Gak apa-apa, nanti bisa dengar temannya. 1, 2, 3. Sudah. Yang kedua, plastik. 1, 2, 3. Yang ketiga, logam. 1, 2, 3. Berikutnya, kayu dan bambu. 1, 2, 3. Dan terakhir, kain. 1, 2, 3. Oke, terakhir kaca dan keramik. Maaf. Nah. Oke. Okay. Sudah. Sekarang tugas menanam-menanam boleh. Artinya kalau membuat kebun bunga, berarti itu disiapkan stick-stick, ya kan? Nah, bisa disusun. Oh, ini stick nih, dibutuhkan disusun yang rapi. Boleh. Ya, silakan ditaruh di kotak seperti itu. Tampak seperti itu. Jadi bawahnya kertas manila, belakangnya kertas konsen, kalian komunikasi. Dan sebenarnya kalau di kelas gak ada itu, gak ada kertas konsen, itu hanya itu disampaikan. Tapi itu tidak terlihat di foto. Saya akan melihat kertas konsennya. Oke ya. Jadi kita ada di sini kertas konsen, hilang kali itu realitasinya. Kenapa? Oke. Dibuka. Oke.
ini mau membuat tema apa? Tema binatang, mau menatang sapiku. Nah, kegiatannya apa saja yang bisa dilakukan untuk menatang sapi? Bisa kandang. Oke, boleh. Nah, ketika membuat kegiatannya itu, tempat apa yang dibutuhkan? Oke, artinya hari ini susunan imitasinya. Webinya atau konsepnya metaposan itu adalah bahasa kegiatan. Ada 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih banyak. Ini baru sudah mengikuti. Oke. Berikutnya tips motivasi. Apa kemarin mencantik yang tidak sebenarnya? Oke, kita berpengaruhnya dulu membinakan ayah. Oke, jadi seperti itu jangan langsung berbentuk. Nggak boleh, bisnis itu saja. Nah, kemungkinan Ustaz yang ada tidak sampai di bentuk seperti itu. Oke, ya, tradisinya satu. Kemudian invitasi ke provokasi ada satu saja. Kita bisnisnya cantik, kita langsung bisnis seperti itu. Oke, okay. Bisnisnya itu, yuk, dimutur dulu, kegiatan ini. Yuk, ayahku, itu lebih bagus, sehingga akan terbuka lagi. Oke, okay. Bagaimana keadaan ayahku? Terus kemudian dilurus kemudian, ininya hanya satu provokasi untuk perkiraan itu. Jadi satu di sini, oke? Di sini yang satu yang lagi, gitu? Revisinya di sini, nggak revisi? Revisinya? Sudah siapa? Mari, pada, mari, kelinci. Mari, koala, pada, kelinci koala. Nanti. Terang menerangi malam. Malamnya begini, bersama cahaya bulan setia menerangi malam. Ya, oke, sampai lagi ini mulai berhari. Thank you.
dua, tiga. Kemudian kul, 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 kul. Bergaya bener ya. Oke, Bapak sudah bener kul sekarang ya. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Terakhir gaya bebas pertama. Satu, dua, tiga. Gaya bebas kedua. Satu, tiga. Igra kota salah tiga.